aja. Udah gitu lemparin potionnya, kan yang kena mati kan? Iya. Yep. Iya, udah kayak gitu. Ini udah 9, jadi ini yang satu lagi. Sempat untuk melakukan slash. Mendapatkan satu kill. Aduh, kill yang terakhir nih, gem yang terakhir. Apakah Shelly-nya bisa dapat kill? Justru gak dapat. Dan itu tadi dikejar-kejar loh. Dan tadi kalau bisa dibilang tinggal... Ini Mortis ya yang dapat ya? Si It-nya? Uh-huh. Yang namanya pakai ID It. Oke, masih coba dikejar, tapi kayaknya 3 detik ini masih otak cukup lemah. Satu hit! Yes! Tapi match malah membunuh tim. Ada yep. Frank. Ini kalau nggak punya ulti buat ngebuka itu bakal susah banget. Oh, Elpomonya jalan gitu aja. Dia masih berjaga dengan sangat ketat, bolanya dibuang tapi nggak. Nggak direbutin ya? Nggak direbut dan terkena ultimate juga barusan dari Frank, terkena stun. Oh, El Primo, oke ini membuka peluang banget, sempat tertackle dan ditendang. Masuk satunya. Masuk. Itu tadi bola. GG banget sih. Jadi dia emang ngancurin biar lebih gampang. Besok gue cobain pakai El Primo. Jadi ketika dia loncat, gawang mulai terbuka, dia langsung tendang. Benar. Oke, kali ini El Primo-nya mulai masuk. Pokok. Akan ada sliding tackle, masih belum damage-nya. Sayang banget, harus mati. Dua pompo ya. Kena ultimate, dia bolanya sudah masuk. Gak ada yang hidup, gak ada yang sembuh sama sekali. Dan ternyata tim lain dan yang mendapatkan dua. Dan bisa ngancurin. Wah, udah dong. Udah siege bot, kayaknya harus nge-defend balik. Oh my, ini robotnya juga udah majuin. Oh my god, terus tabah aja udah dikepung. Tapi bibinya bisa dibilang hampir mati juga, 380 iya. Dengan 1000 lagi itu sedikit lagi. Aduh. Gak kestuk, masih ada itu. Tadi pelontar kalau gak salah ya. Uh-huh. Tim Alpha masih berhak, apa ya, masih bisa untuk selamat. Kemudian di sisi lain, kalau bisa bilang Rosa maju di depan, gak terbunuh sama sekali loh. Ini kayak tim Habits, bisa dibilang mereka susah sekali untuk dibunuh. Sedangkan tim Alpha kayak maju satu-satu terpisah dan gak bisa dapetin objektifnya. Bisa dibilang sekarang sudah mendapatkan bahkan 7 mur. Dan ini akan melawan, harus defend 7 level dari botnya. Ya ini tadi yang udah kita lihat bareng-bareng, tapi ternyata muncul lagi botnya level 7. Oke. Tadi sebenarnya walaupun BB-nya itu udah sampai ultimate, udah dimundurin, tapi karena kembali para pemain dari friends. Aduh, baik banget itu tadi backup-nya. Dan ini burung beo, robot burung beo. Itu dia cuma ngelemparin bom dan selalu kena sih. Level udah 12. Udah dong level 12, botnya langsung. Yes, nih coba. Bakal susah lihat dong, gede banget tuh coba. Oh ini nih Sandstorm masih Sandy. Jadi dia player-player yang setimnya tuh bisa kayak hilang. Kelihatan. Tapi ini tinggal 27% nyawa robotnya masih tinggal. Ternyata masih bisa di defense. Tapi masih ada Piper. Sorry bukan Piper. Masih ada Tick. Yang tadi kayak burung beo gitu. Masih ada Tick. Ternyata kali ini Evos harus hati-hati tentunya. Masih bisa untuk rolling out dari Lodge. Akan coba apa ya bisa dibilang haras dengan bom-bom yang banyak, 6 mur melawan 8 mur klasik. Dan bisa dibilang sebenarnya hero dari pemain-pemain Silver Sand gak kalah jauhnya juga sebenarnya. Kali ini dengan ada bantuan dari Penny, dengan attack-nya itu splash kemana-mana, dari kira-kira tinggal 23. Ini cepet banget. Tapi keliling pun kalau misalnya mereka buang bom di tempat yang masih tersembunyi dan terkena itu bisa nge-damage, bagus banget sih. Itu tadi dua orang langsung pemain langsung mati. Silver Sand sepertinya kayak lagi on fire juga. Dari tadi mencoba untuk melakukan push terhadap para pemain dari tim mana? De. Sedangkan ini tinggal 13 detik tersisa, hanya 3 poin bintang. Bahkan akan menjauhkan diri ternyata tim dari tim anak. De. Ultimate atau super attack tadi sempat dikeluarkan oleh Shelly tapi tidak bisa membunuh. Yang tadi sebenarnya bintangnya cukup banyak, ya, walaupun akhirnya mati. Bisa dibilang Kyle ini akan mencoba untuk melakukan defense cepatnya dari Penny pun. Tapi ada Bull yang datang dengan ultimate dan menambahkan damage-nya istilahnya. Bullnya masih belum mati. 4%, 2%, 1%, ya ampun. One push. Ini tim Cyclone ini benar-benar ke arah yang, oke, sudah tidak ada barikade sama sekali. Oke, 1-2, masih belum melakukan right click, tinggal sedikit lagi, sempat ada heal juga. Ultimate dari El Poco. Ini sebenarnya permainan yang bagus di depan golnya itu. Dari alter ego. Tick harus mati dengan tick ya. Dan kalau kita lihat di sini bedanya udah 8, udah setengah. Aduh, tadi masih 5-5 nih. Iya, tadi masih 5-5. Ini kayaknya mainnya mereka barbar.
rata, sudah 20. Nih, kalau kita lihat yang banyak pemegang kill itu adalah Tik. Tik, kita countdown teman-teman. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Menggolkan satu bola di situ. Dan kalau kita lihat Rosa jalan sendiri ke tengah, dia ngoper lagi ke belakang, Rosa mengambil bola lagi dan langsung super attack ya. Di situ ke apa namanya? Di sini bola Rosa masih dipegang Rosa. Ice Pool di sini lagi-lagi memegang. Memegang bolanya. Ini harus hidup dulu gimana? Benar. Ini dia ya, mereka kayak maju sendiri ya? Gitu ya. Kayak komunikasinya agak kurang sih kalau dari tim Easy K for Fish. Oh, tinggal 10 detik lagi. Udah countdown ya. Ini dia. Langsung menang. Di detik-detik terakhir, Just Away dengan Franknya sudah mengeluarkan super attack ya. Dan sudah dekat banget sama gawang Bibi, masih ngegiring bolanya dan itu dia. Psycho score dan di sini skornya sudah 1-0 dipegang oleh Cyclone. Di sini permainan yang cukup agresif tentunya. Pertahanan balik dari Hold and Fold. Wow, Franky juga harus hilang di tangan seorang Spike. Ini kalau kita lihat emang game ini membutuhkan maju backup ya, yang sini, tapi sudah disusul oleh Cold juga. Membutuhkan backup yang cukup karena sambil ngegiring bola itu gak bisa sambil nge-super attack ataupun attack. Itu dia Angarus sang kill. Oh my god. 17 sama di sini. 17. Tapi 12 poin. 12 poin, 12 detik terakhir. Di sini Raja Tabanan masih memimpin. Apa kita lihat Ice Magnum bisa makin jauh. Sekali 21 17 di sini dan match over di sini kita lihat. Sepertinya liat. Raja Tabanan lagi-lagi memenangkan match Bounty. Kimo di situ sudah berhasil. Gila. Tapi kalau ini habis waktunya, tim Isonic berhak mendapatkan mode. Oke, di situ El Primo dengan health point yang sudah sangat tipis. Baik sekali Noobs tadi ya. Sudah 7 gems yang dikumpul Isonic dan nampaknya efek juga ada harus attack. Kehilangan lagi. El Primo di situ ada Frank. Itu dia. Si Shinkai. Skinnya Poco ya? Iya, skinnya Poco. Tadi aku lihat itu yang menulis pertama. Itu dia. Dengan supernya Shin. Yang Oh my god. Ternyata si Shinkai. Benar. Mau maju, mau nungguin ditabrak. Mau nungguin juga ditabrak. Mau maju ditembak ya. Tumpulnya kena, nyangkut di lagi. Batu dan kereta. Jadi kayak ada damage per second gitu. Pasrah sebenarnya karena damage-nya pun gede gitu ya. Damage-nya besar. Tinggal 1 jam lagi. Harus. Ini dia countdown dari tim Blazer Ice ya. Iya. Ini dia countdown untuk blue team lagi di situ masih mencoba di push dari tim Kosek tapi rupanya di sini Shelly-nya sendiri Shelly-nya dan Shelly harus balik ke base. 6 detik lagi Blazer Ice. 3, 2, 1. Dan di sini Excel Force masih harus bisa mengumpulkan 4. Sorry, berkurang lagi ternyata 4 ya. 4 jets di situ. Bayi sehat dan tapi di sini Axel Force terus mengejar ke tertinggalannya mereka, tapi sayang sekali di situ harus dibalikan lagi keadaannya dan Bayi sehat di sini masih berusaha untuk mundur karena sudah mengumpulkan 12 gems dan 5 detik tersisa. Apakah Axel Force bisa membalikkan keadaan agaknya susah ya. Wow, ini langsung aja di super sama Colt di situ barriernya 2 sudah bisa dihancurkan begitu saja. Tapi kalau kita lihat di sini iya di sini udah nyeruduk sampai depan loh dan di sini 30% saja troublemaker harus
bisa berhati-hati lagi karena play for the win di sini mainnya cukup sengit. Wow. Lagi-lagi di sini Panda telah bisa menghancurkan base dari Troublemaker. 12% saja di sini. Wow, 51% damage yang lumayan banyak ya tadi. 40%, 37%, tapi kalau kita lihat di sini nampaknya persentase dari Kulkas Team Alpha sudah tersisa 3%, 1%, dan itu dia match-nya sudah berakhir. Kayaknya mereka juga masih agak takut-takut sih, soalnya dari tim biru di situ berkumpul semua. Jadi kalau misalnya ada yang maju di situ, ditarik. Ada black hole di situ. Oh, langsung aja countdown dari tim biru. Di sini mengumpulkan 13 gems. Oh, langsung loh. Dari Rosa semua. 13 gems-nya. Dan Rosa di sini masih berusaha untuk fight back. Rosa juga. Harus mati tapi sayang sekali. Oh, dan itu dia. Oh my God, 12%, 11% tersisa di situ. 6% saja. Terus dikit lagi 2%. Oh, 1% lagi. 12 HP. 1. Oh my. Oh, satu. Oh, sayang sekali. Super dari Penny. Iya, nembak gitu ya langsung ke arah Haze-nya. Kita Supercell kayaknya. Iya, kita Supercell. Oh my, di sini makin jauh di situ. Bibi berhasil mengumpulkan gems menjadi 10 di situ dan masih selisih 10. Iya. Yeah. Dan di sini kalau kita lihat udah countdown. Agak susah untuk ngejar, sangat susah untuk mengejar. 3, 2, 1. Itu dia match-nya berakhir. Udah 35 aja, 25%. Sisa 17% di situ. Wow, ini dari Nita. Peluangnya juga mendapatkan support yang bagus dan itu dia. Secepat itu kawan-kawan. Sudah harus turun ke 68%. Langsung dibuka jalannya oleh Bull untuk tim GMID. Ini yang main GM-nya kayaknya. Ui. Benar ada sekali. Ada Rico juga, sedangkan di Pay for Win itu ada Bull. Terus ada Bull juga. Dah, itu dia ternyata. Oke, di sini Spike-nya juga sudah mengeluarkan super attack-nya di situ. Dan 2 poin lagi. Oh my God, Sandy! Countdown. Don't do that. Red Team, kalian pasti bisa. You can do it, you guys. I am rooting for you guys. Good luck. Yes, di situ. Oke. Okay. Oh my God. Tapi di situ kita lihat spike-nya saja. Ada di belakang. Dengan hold 10. Siege. Ini mode kedua untuk Lex Guardian versus GMID. Ini main obot gedek. Ini obot gedek ya, gedek. Itu kalau jalannya robotnya juga lucu banget itu lo tuh. Ini masih fix botnya itu level 2. Masih nggak terlalu se-OP itu. Tapi kalau misalnya dia tadi level 13 atau 14 tadi kacau sih. Iya, warnanya 3. Udah beda. Oh, tapi tinggal 20, 16, 8, 9, ah, 4. Langsung. Itu dia. Buat dari tim Alpha. Benar. Tim Alter Ego. Dari tim merah, tim Alter Ego. Yes. Di sini sudah lumayan imbang karena levelnya juga udah level 11. Langsung aja ngancurin. Kayaknya langsung hancur, kita lihat di sini. Udah, cepat sekali. Di situ Bibi berusaha mendapatkan El Primo, tapi langsung di backup sama Sandy. Kalau kita lihat di situ. Sandy berusaha mengambil bolanya kembali, tapi ternyata harus direbut. Itu masih, Sandy-nya berhasil membunuh seorang Frank tadi ya. Ini udah di beberapa barikade sudah hancur kalau kita lihat di sini. Gol di situ. Ada Bibi juga kita lihat di situ. Ada Tick juga. Piper-nya sadis. Piper-nya tuh kalau dari jauh tuh sakit loh. Iya. Ada super attack dari Bibi barusan. Dan super attack dari 8-bit juga tentunya. Ini, wah bener. Itu harus segera dihancurkan.
di sini Crow maju tapi oh tersisa sedikit sekali. Uh-huh. Harus mati di tangan seorang Viper. Alter ego sudah mengumpulkan 25 bintang, 27 bintang. Baik ya, di sini Piper-nya overpower banget itu. Uh-huh. Bintangnya ada 7. Udah 31 bintang yang didapatkan oleh tim Alter Ego. Ya, benar sekali. Terpaut 16 bintang dari tim Alpha juga. Benar sekali, dan kalau kita lihat sini sudah countdown. 33 berbanding 22. Dan itu dia. Awas Edwin-nya baru hidup, jangan mati. Iya. Dulu. Level 9 akan menuju ke arah base dari tim GMID. Benar sekali, dan ini sudah lumayan sakit ya. 45.000 darahnya. 45.000. Damage-nya 1.000. Tapi ditahan dulu di situ, harus kehilangan banyak. Oh, langsung habis di situ. Langsung habis ya. 100% tadi 100%. Iya. Lapangan dioper lagi, di bawah lagi. Dioper ke tengah. Anggi Dewanggi apakah bisa mendapatkan bolanya tadi di situ? Oh, nampaknya licik di situ. Oh, peran yang bagus. Langsung, Anggi Dewanggi. Sayang sekali. Mantul ya tadi ya. Wow, nice banget. Itu dia. Nice, licik. Oh my god. Sayang sekali Penny harus ditebas oleh Felipe dengan menggunakan Brawler BB. Iya, benar sekali. Jadi kita lihat sudah ada 3 bolt. Oh, ini udah ada siege bot level 2 digunakan oleh tim Luck menuju ke arah objektif tim GMID di sini. Benar sekali. Satu mengurang sangat cepat di sini, tojok terus, tersisa 50%. Itu masih ada 12%, 10. Tersisa 10% dari GMID. Apakah akan berhasil ditumbangkan kali ini oleh tim Luck? Karena top 2 hanyalah rank aja? Bukan, karena ini adalah kebenarannya ya. Ini top 2 Indo, ini top bukan 2 main-main Indo. Ya. Iya. Oh, di situ kita juga harus. Oh, GMID nampaknya harus kehilangan banyak. 1% lagi. Nampaknya mudah. Halo, untuk... 1%? Halo, 1%. Hello, darkness, my friend. Ya, oh, itu dia. Match telah berakhir dan GMID sayang sekali. Dan untuk Love selamat. Ini Brock melawan Brock, Tick melawan Tick. Tapi itu ada Piper juga. Melawan Brock di situ. Oh, ini sama semua. Oh, enggak dong, Piper juga sama Piper. Ternyata sama kayak di game yang sebelumnya tadi. Yes, betul banget. Kayak kalo... seperti Alter Ego melawan Love, ya kan? Uh-huh. Seperti GMID melawan WoW juga. Uh-huh. Kayaknya pas banget ya buat di ini ya. Baik sekali. WAWH. Hilang lagi di situ. Piper melawan Piper. Sengit sekali. Mm-hmm. Oh, di situ. Mendapatkan lagi langsung di situ Alter Ego. 8 berbanding bintang. 1. Tapi masih ada waktu untuk membalaskan bounty-bounty-nya. Benar sekali. Tapi sayang sekali di situ AE Muller juga berhasil mendapatkan seorang Tick. Dan Piper juga berhasil mendapatkan seorang Piper tadi. Aha. Uh-huh. 14 berbanding 1, oh my god. 5 detik lagi, ayo. 14 berbanding 1. Oh, sayang sekali. 18 berbanding 1. Oh my god, aku deg-degan. Oh. Let's go Alter Ego. Let's go Alter Ego dan WAW. Enggak, aku dukung dua-duanya, Be. Oh, tapi sayang sekali. 5 banding 9, di sini ada perbedaan 4 gem. Wow, betul banget, ini kita lihat masih sangat tegang. Mas sangat... Alter Ego, wow, di situ berhasil ditarik oleh AE Muller. Sandy-nya harus tumbang dan langsung mendapatkan 15 games. Oh my... 14 berbanding 1. 10 detik terakhir. Sampai oh terakhir. My god. Kita lihat di sini Alter Ego masih melakukan defense di base-nya mereka. Satu, dan itu dia. Over. Nice banget dari Alter Ego. Muller berhasil menarik. Tadi GG banget. WAW Esports itu juga harus kehilangan banyak. Alter Ego di situ kita lihat 25%. 24%, 20% di situ. 17, 15, 12, 11. 11% di situ kita lihat. Alter Ego, Hero. 1% di situ kita lihat. Dan baik sekali masih belum bisa mendapatkan pemecahan. Oh, 1% lagi. 0% oleh AS Hero. Oh my god. Itu GG banget. AE Shiro dengan Rico-nya. Bagus banget mainnya. Itu dibuka jalannya oleh AE Kasa juga.
Oh my god, Altrigo, GG parah, OP parah. Wow. Selamat sekali lagi menjadi pemenang Botol Open Indonesian Qualifier dan berhak menuju ke Kuala Lumpur.